hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibadah didefinisikan al-ibadatu fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Al-ibadatu yang disebut ibadah, fi'lul mukallafi adalah perbuatan orang mukallaf, pekerjaan orang mukallaf ala khilafi hawa nafsihi, yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya, takziman karena mengagungkan dirobihi kepada Tuhannya. Jadi semua perbuatan seorang mukallaf yang tidak mengikuti hawa nafsunya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah. Ada ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah, yakni sholat, ibadah makhluk. Ada ibadah wairu makhluk, seperti ibadah-ibadah yang lain, kayak ibadah horizontal. Jadi bisa kita pahami bahwa penghambaan diri kita kepada pencipta alam semesta, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan ibadah. Mengenai dasar-dasar ibadah, kita memang perlu memahami kita beribadah kepada Allah dibekali dengan tiga syariah, thoriqah haqiqah, dan dua ma'rifah serta fa'ala. Berarti dasar ibadah itu ada lima dasar, tiga ilmiah, dua hissiah. Ilmiah di sini syariah. Syariah itu dalam istilah lain disebut undang-undang. Thoriqah itu disebut dalam istilah lain mengaplikasikan undang-undang. Hakikat bisa kita simpulkan sebagai esensi dari undang-undang itu sendiri. Kita memahami undang-undang, kita melaksanakan undang-undang, kita mengetahui inti undang-undang, itu semuanya merupakan ilmiah. Kemudian dalam kita merasakan semua rasa yang ada di dalam undang-undang itu dinamakan makrifah. Dan di dalam merasakan semua rasa dalam undang-undang, dalam aplikasi undang-undang, dalam esensi undang-undang, sehingga kita tidak ingat siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut panah. Jadi kalau kita ingin ibadah dengan baik dan benar, tidak menyalahi aturan Al-Quran, tidak menyalahi aturan Al-Hadis, maka kita harus benar-benar mendasari ibadah kita dengan syariah, thoriqah, haqiqah, ma'rifah, dan fanah. Contoh yang lebih masuk akal. Contoh yang lebih masuk akal ini, misalkan kayak kita pengen minum air kemasan. Pengen minum air kemasan itu syariahnya, kita harus punya duit, kita harus punya uang, itu syariah. Kemudian setelah kita punya uang, kita berjalan dari rumah menuju ke toko yang jual air kemasan itu. Itu perjalanan dari rumah menuju ke toko yang jual air kemasan itu dinamakan thoriqah. Setelah kita melihat air kemasan itu luar dalamnya, dohir batinnya, kita jeli, kita pahami secara keseluruhan, itu namanya cara mencari duit, cara jalan dari rumah menuju ke toko yang jual air kemasan, cara kita melihat luar dalamnya air kemasan, itu semuanya bisa dibayangkan di dalam akal, bisa digambarkan di dalam akal, dan segala sesuatu yang bisa digambarkan di dalam akal itu disebut ilmu. Al-ilmu usul syai'i fil haqiqah. Al-ilmu yang disebut ilmu usul syai'i menghasilkan gambaran segala sesuatu fil akli di dalam akal. Kalau kita bisa menghasilkan suatu gambaran apapun di dalam akal kita, maka itu disebut ilmu. Maka dari itu, syariah, thoriqah, haqiqah itu kategorinya ilmiah. Kita belum merasakan nikmat atau pahitnya air kemasan tersebut,
Karena apa? Kita hanya baru teori. Nah, setelah kita merasakan semua rasa yang ada di air kemasan itu dinamakan makrifat. Yang namanya rasa tidak bisa ditulis dengan tangan, tidak bisa diucapkan dengan lisan, tapi bisa dirasakan oleh jalan atau hati. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya?